Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Video kali ini merupakan hasil penelusuran dari channel YouTube Triyono Komal. Di saat malam itu, dirinya melakukan penelusuran di sebuah kebun pisang milik warga. Yang singkat cerita, dirinya tiba-tiba dibuat sangat kaget dan ketakutan lantaran munculnya penampakan sosok ini. Aduh, ge, anger dewekan kiki gue, guys. Metune kuwi cocok dadakan temenan. Ya, ora dadi temenan. Kamrat, dukayam, aduh, pokok tempe sialan lu. Eh, sini lu, maju sini lu kalau berani lu. Jangan main-main sama gue lu. Aduh, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bangke banget temenan lu. Orang ngerti apa nganyong lagi betinya. Aduh, oh, eh, wudhu ding. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar lu. Kayak apa ya? Umpetan guys. Panen ini kakinya tulung, aduh nung tutuk bakul tempe. Ada penampakan kuntilanak yang muncul tepat di depannya sehingga membuat pria ini sangat kaget dan berlari ketakutan. Video menyeramkan ini berasal dari seorang YouTuber dengan nama channel Beda Alam Official. Pada saat itu, pria ini melakukan penelusuran di sebuah lokasi yang merupakan hutan. Konon lokasi itu direkomendasikan oleh para warga yang terkenal angker. Kejadian aneh bermula dengan terdengarnya suara misterius hingga pada akhirnya muncul penampakan mengerikan sebagai berikut. Coba simak videonya. Terekam dengan sangat jelas adanya penampakan sosok kuntilanak yang terlihat berpakaian putih dan memiliki rambut panjang terurai. Awalnya sosok itu hanya muncul dan berdiri lumayan jauh dari pria ini. Namun anehnya, tiba-tiba sosok itu telah melayang di atas pohon dan kemudian berpindah menjadi sangat dekat tepat di depan pria ini. Video menyeramkan ini berasal dari channel YouTube Satpam Explore, yang mana dalam video itu mereka melintasi jalan yang kanan kirinya merupakan sebuah hutan. Pada saat mereka mencoba menyusuri tempat itu, tiba-tiba saja mereka dibuat sangat ketakutan dengan penampakan ini. Itu apa di dalam itu? Ada yang ngintip tuh.
Cepet. Kayak ada bayangan hitam loh. Kayak ada bayangan hitam loh. Aku nggak tahu ini hitam di dalam loh. Beneran? Iya. Allah Akbar. Serem banget. La ilaha illallah. Kita nyasar kemana ini, Mi? Bro. La ilaha illallah. Kita salah belok tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini jalannya tutupin kabut loh. Iya. La ilaha illallah. Kayak ada nyuk. Merinding. Kita terus ke nih. Kita selesaikan aja nih. Kamu tunggu di motor aja. Kamu tunggu di sana. Kita coba. Kamu tunggu di motor, jagain motornya. Aku saya coba masuk sana. Oke. Aman ya, kamu tunggu situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sampai ada suara tertawa ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lari. Eh. Lari. Cepat. Ada di lantai. Ntar aku naik. Muter cepet. Bisa gak keter dulu? Seperti yang bisa kita lihat, terekam dengan sangat jelas ya, ada penampakan sosok berpakaian putih dan berambut panjang terurai yang sedang berdiri di balik pohon. Sontak menyadari penampakan itu pun, mereka pun langsung ketakutan dan meninggalkan lokasi itu, guys. Lari. Eh. Lari. Video ini berasal dari seorang pemburu hantu yang melakukan eksplorasi di sebuah hutan. Ia pun bersantai sejenak dan sesekali memanggil penghuni di sana. Dan tak lama setelah itu, kejadian menyeramkan ini pun terjadi. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini cukup nyaman, tidak ada nyamuk atau apa gitu. Semoga aja tidak terjadi apa-apa ya. Saya berharapnya begitu. Jam 12.45. Suasananya pantas sunyi di sini. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu-ganggu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillah. Jangan ganggu-ganggu. Tadi dia di daerah sini ya, teman-teman. Dia seperti merayap-rayap. Itu astagfirullahaladzim. Dari tadi itu suara langkah-langkah apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Pria itu tiba-tiba dibuat sangat kaget di saat ia melihat penampakan kuntilanak merah yang sedang merayap tak jauh di depannya. Dan di akhir video, pria ini pun dibuat berlari ketakutan setelah munculnya sosok itu semakin dekat disertai tawa mengerikannya. Video menyeramkan ini berasal dari YouTuber luar negeri, yang mana pada malam itu mereka dalam perjalanan akan melakukan penelusuran di sebuah tempat. Namun di dalam perjalanan inilah tiba-tiba mereka dibuat kaget karena ada sosok hitam yang tiba-tiba menghadang perjalanannya. Coba kalian perhatikan. Dama grave, grave. Chove. Pega. Por trás desse cerco, assim, ó. Certeza, pega a montanha. Cara, vai, cuidado, velho. Ai, meu Deus, cara! O que é aquilo lá, velho? Te falei, cara. É ela, cara! Cara, foi ela, cara! Olha lá, velho! Olha isso! Olha isso, cara! O quê? Tá escutando isso? O quê? Cara, mano, que que tá fazendo? Chamando meu nome, cara! Onde tu vai, Jafinho? Jafinho, volta aqui, cara! Ô Jefinho, volta aqui, cara! O que que tu quer comigo? Ô Jefinho! Ô Jefinho! Ô Jefinho! Ô Jefinho! Meu Deus, Jota! Cara, eu vou atrás desse bicho, velho! Jota, vamos ter que ir atrás dele, cara! Caramba! Eu vou atrás desse bicho! Vamos lá, velho! Ô Jefinho! Jefinho! Volta, cara! Ai, meu Deus, cara! Cadê a mulher de preto, cara? O que ele tá fazendo? Ah, meu Deus! Velho. Solta isso, Jefinho! Solta isso, cara! Solta isso, cara! O que aconteceu contigo, cara? Vamos pro carro! Deixa essa coisa aí, cara! Bisa kita lihat ya, ada sosok hitam yang menghadang perjalanan mereka. Lantas salah satu dari mereka pun turun dan mendekati sosok itu. Dan tidak lama kemudian, setelah ia mendekat, terlihat pria ini menjadi sangat aneh. Tiba-tiba dia menjadi seperti diam dan kaku, tidak bergerak. Solta isso, Jefinho! Solta isso, cara! Solta isso, cara! O que aconteceu contigo, cara? Vamos pro carro! Deixa essa coisa aí! Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.